masih ada setan-setan yang angkat. Das. Dorong 1 2 3. Wah 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 wah. Bos. Maju. Angkat. Itu. Lewat Irwan kembali dengan hitungan detik untuk bisa menggoyakkan atau defend lawan. Perhatikan. Angkat kembali dan nomor punggung 4 siapa di sana? Saudara Ruli. Satu ancaman coba diberikan masih Wat Teddy Grand. Angkat Wajima. Suatu ancaman yang terjadi lagi-lagi. Angkat kembali mencoba dengan satu serangan Wajima. Satu kembali dengan gerak-geriknya ketayap ceduk. Dengan satu dengan gayanya ketayap ceduk Zimal. Satu poin saja 1-0. Spot 1-0 kembali mencoba dengan satu serangan masih ada nomor punggung 8. Siapa di sana Fauzi? Lepas Fauzi kembali sudah peni. Angkat kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Teddy Grand angkat tinggi. Saks. Satu pecah pertama untuk rekan-rekan paguyuban. Lewat nomor punggung 8 namun kurang panas dengan postur tubuh yang tidak ideal namun loncatannya sedada. Dengan cukup cantik si rambut api ada saudara Rian Karbit. Satu perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Aks. Satu poin saja kembali bertambah menjadi 2-1. Baik nomor punggung 6 lepas ke belakang kalau sudah Ewon. Perhatikan masih kembali Bang Ewon. Satu ancaman coba diberikan Teddy Grant. Angkat tinggi Irwan. Wajimbe. Satu poin saja kembali kita lihat apa yang terjadi. Dan poin 3-1 perlihatkan. Satu kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan lewat satu manuper. Lepas kembali untuk mengangkat di pedang. 1-2-3 dorong. Angkat tinggi. Stoss. Satu ancaman coba diberikan masih angkat. Pening. Lepas. Apa yang terjadi? Sak, 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 sak. Satu ancaman kembali daripada suka maju. Satu poin kembali bertambah menjadi 4-1. Apa satu lepas ke belakang kita lihat apa yang terjadi. Masih ada nomor punggung 6. Ada Bang Ewon. Perhatikan Bang Ewon. Satu ancaman uatetik. Ini dengan cukup baik. Satu penampilan cukup menarik dengan postur tubuh ada saudara Wajimbe ataupun Wajimal. Lepas Jimal. Satu apa yang terjadi? Wah. Satu terletak bola terpleset lagi-lagi satu poin saja bersama Wajimal. Satu kembali apabila Anda membutuhkan alat-alat olahraga khusus yang ada di Kabupaten Ciamis. Zimal sport solusi terbaik. Zimal kembali mencoba menggoyakkan defense 1-2-3 dan tubuh. Satu jadi kembali namun dibiarkan bersama. 1-4-0. Saudara-saudara Zimal kembali bergerak mundur ke belakang lewat hitungan detik. Zimal angkat kembali nomor punggung saudara Ruli. Masih Zimal. Ruli dari belakang angkat kembali saudara Ewon. Dance. Satu ancaman si rambut pirang pada saudara Rian Karbit. Sementara itu langnya peredaran di barisan paling belakang bersama Bang Rian Meong atau Rian Uci. Satu perhatian kembali mencoba dengan satu serangan. Gandos. Lagi-lagi Wajimbe. Satu dari Yudi. Posisi selamatan angkat kembali mencoba. Ya, 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 ya. Satu poin kembali mencoba gawek. Satu poin saja bertambah menjadi 6-4 Wajimal. Zimal kembali kita lihat apa yang terjadi. 1-2-3 Jos. Rian angkat kembali mencoba dengan satu tendangan. Gerengsek. Satu poin saja kembali bertambah 7-4. Penonton yang sudah memadati Stadion Arena Jati Square. Atau sepertinya ini kalau mengingat stadion seperti ini seperti di Kajayana Malang, Padit. Sering sekali memandu jalannya pertandingan di kota Malang. Namun luar biasa lapangannya persis seperti di Jati Square. Perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan Wajimal. Lepas Jimal. Rian. Satu kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan dan dorong. Satu luar biasa Irwansa. Satu kembali dengan lepasan dan satu poin saja baru tambah menjadi 5-8. Perhatikan 5-8 kembali mencoba dengan satu serangan masih ada Bang Ucu. Lepas Ucu. Lagi-lagi tetas. Satu poin saja kembali mendobrak lewat satu pondasi. Ada si bocah asal kota Garut. Satu pemain Aldino. Lepas kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Dan satu tangan coba diberikan Irwan. Wah! Satu Irwan center centil. Lewat segudang variasi dengan tangan seribu variasi. Satu poin saja kembali bercoba menjadi 7-9 saja. Perhatikan kembali dengan satu jangan mencoba diberikan masih ada center centil angkat. Das! Pening! Satu bocah asal kota Garut dengan satu lempasan kulit bundar. Dan masih ada Sur Arif Pening. Si bocah muda belia bertalenta. Angkat, 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 angkat.
masih ke belakang bening. Aldino akan kembali mencoba dengan satu serangan yang berkenaan. Sebelas enam. Baik, 11-6 kembali terlihat bersama PB Jaya Makmur Group atau TB Jaya Makmur Putra. Perhatikan di satu cengkraman bersama Rama Roti. Satu coba diberikan bersama daripada Agis Travel. Satu ancaman coba diberikan dan Toko Obat Malki. Nova Make Up hempasan sulit bundar bersama si Bening. Dapat satu hempasan kembali, kita lihat apa yang terjadi. Titi Hadijah Make Up, Bos Erik Siomay angkat kembali hempasan. Satu kembali Andra Sayur dan Kue Pia Haji Group Api Raya BRI Limita. Perhatikan di satu cengkraman daripada si bocah asal Kota Garut dengan postur tubuh yang tidak seberapa lepas. Satu ancaman coba diberikan kepada Ning Nang Ning Nang. Angkat ke belakang satu dan Ning Ning Nang Ning Nang. Aldino. Satu ancaman kembali satu cecep. Satu bagaimana Yudi Kendil. Satu ancaman bagaimana Irwan Centil berikan. Satu umpan manja daripada tangan-tangan Anda untuk bisa dimaksimalkan oleh sang Yudi Lato-Lato. Perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan lewat Jas Depa Bison. Satu ancaman dengan daripada berjuluk daripada Samator Tasikmalaya Depa Bison. Perhatikan satu Depa Bison yang hari ini tampil bersama istri tercinta. Dan di mana posisi istri, duduk atau tidak? Kalau tidak duduk, nanti dipandu saja. Baik, kembali kita alihkan pada mata ke lapangan dan poin 15-7. Banteng tempur atau Depa Bison lepas si banteng tempur kembali mencoba dengan satu serangan dan Bledos Ganjalan Cerdik kembali mencoba dengan satu serangan. Angkat kembali Irwan dan Anawa Jimbe. 1, 2, 3 kembali. Satu poin untuk paguyuban. Sementara hilangnya peredaran di barisan paling belakang dan 16-7 yang terlihat bersama Depa Bison. Lepas Depa satu ancaman nomor beberapa dan 1, 2, 3 Aldino angkat terus. Jimal satu ancaman kembali pula Jimal. Satu poin kembali dapat rekan-rekan daripada Pemdes Sukamaju. Apakah pada saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran desa Sukamaju, baik Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, RW, Babin, Babinsa dan seluruh lapisan dari desa Sukamaju yang dapat ikut andil bersama Depa Bison. Lepason angkat ke belakang satu pemain lokal Fried Was. Nampak hempasan sudah Bang Ruli. 19 atau 18-7 yang terlihat di hadapan kita bersama paguyuban kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan langsung ada Depa Bison. Lepas masih kembali nomor punggung 4 ada sudah Bang Ruli. Perhatikan Roli dengan satu cengkra bawah Didi Grand. Angkat kiwi bus Yudi Kendil. Satu ancaman coba diberikan masih ke belakang dan dorong 1, 2, 3 Wah bus Yudi Kendil. Satu ancaman si bocah Kota Garut dengan gaya bola lato-lato. 19-8 kembali mencoba merasuk di posisi terbaik sehingga tengah coba diberikan satu manuver. Angkat ke belakang Nisal Tulesap. Angkat kembali Irwan dorong bola ke depan. Masih Irwan dari belakang kembali mencoba dengan satu sambalan. Angkat tinggi dorong bola ke depan dan tos. Satu kembali tekanan coba diberikan apa yang terjadi? Satu bagaimana bocah daripada Pak Kuyumbal ataupun daripada Pendes Kemaju. Dan sementara ini kembali kita terjadi kon. Sentrasi lepas dan satu ancaman coba diberikan dengan dos. Lagi-lagi angkat bola ke depan masih Wajimal. Angkat Bledos. Satu dan ini ning nang. Aldino. Satu bocah dua atau tiga kemungkinan. Sementara dari sudut pandangan saya pribadi bersama TK Sejahtera Desa Sukamaju angkat Bledos Yudi Kendil. Salah satu kembali luar biasa seperti anak panah melesat daripada busurnya atau seperti harimau mencari-carikan daging. Satu poin kembali mencoba mendobrak lewat satu bocah asal Kota Garut sepertinya manis-manis dodol ataupun garang segarang domba Garut
Kita lihat dengan cukup apa yang terjadi, Bang Adit. Pangkas rambut. Nah, satu poin saja. 22-16 menjadi satu hempasan. Masih ada Yuni Kendil dengan gaya bola lato-lato. Angkat ke belakang, sikat John. 1-2-3 kembali ningang. Manis penonton. 1-2-3 kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan. Dan nampaknya kembali kita lihat menjadi satu persatu poin terkikis dan merayap seperti cicak. Ya, terima kasih yang sudah berkolaborasi. Yang tidak berkolaborasi nanti kolaborasikan. 24 nampaknya kembali akan coba diakhiri, kembali mencoba dengan satu serangan coba dengan ningang. Manis penonton dan keluar saja. Satu kembali namun game point 25 yang dilalui dengan cukup cepat di waktu saya satu set 9 menit. Cepat sekali.